Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, di channel ini akan kita bahas bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30 agar kita lancar dalam membaca Al-Qur'an maupun dalam bertadarus. Adapun 30 video tersebut telah kita susun pada playlist yang ada di channel ini, bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Sekarang kita fokuskan pada juz 29. Kita mulai dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lihat di dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua. Di sini ada nun kecil di awal ayat, maka bisa dibaca dengan dua cara. Kalau seandainya tidak ingin menggabung dengan ayat pertama, qadir, maka cara memulai hamzah wasal langsung berharokat fathah karena alif lam. Allazi. Tapi kalau seandainya menggabung dengan ayat satu, maka nun kecil ini yang kita gunakan sebagai jembatan. Harokatnya kasro, bunyinya ni. Hamzah wasal enggak usah dibaca karena sudah digantikan nun kecil. Kemudian di sini harokat pada roh run menjadi ru. Qadirunilladzi. Jadi bisa dipilih salah satu mau nyambung atau berwakaf saja. Berikutnya surat Al-Muluk ayat 19. Suat panjangkan dulu enam ketukan baru tasydid kepada fa. Kemudian di sini cara berhentinya nun disukunkan berikan bunyi vokal. so wa yaqabid wa jadi ada vokal huruf nun yang kita tampilkan wa yaqabid berikutnya surat al-qalam ayat yang pertama di sini ada huruf muqatta'at atau huruf potong huruf nun pakai bendera maka dipanjangkan enam ketukan nun berikutnya surat al-qalam ayat 26 Jadi dot panjangkan dulu enam ketukan baru tasdid. La Berikutnya surat Al-Haqqah ayat 1, 2 dan 3 hanya panjangkan dulu enam ketukan baru ditasydidkan. Al-Haqqah. Malha وَمَا أَدْرَاكَ مَا Berikutnya surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Di sini ada tiga cara baca yang bisa sahabat Al-Quran pilih salah satu. Cara baca yang pertama, di sini hanya kita sukunkan saja, kemudian baca sebagaimana yang tertulis. Ma anni maliyah, anni Kemudian cara baca kedua kita harus gabung, tapi cara gabungnya di sini kita tahan nafas dulu dua detik baru digabung. Ma aghna anni Maliyah. halak anni sultaniyah. Cara kedua ini dinamakan dengan sakta. Kemudian cara baca ketiga, kita masih gabung. Sekarang huruf pada H ayat 29 ini kita berikan tasdid. Jadi nanti H berjumpa dengan H, kita lakukan idgham, kita leburkan hurufnya. Ma'a halak an mi Jadi bisa pilih salah satu di antara tiga cara baca ini. Kemudian surat Al-Muzzammil ayat yang ke-18. Di sini ada lagi nun kecil, nun wiqayah. Cara baca di sini ada dua sahabat Al-Quran. Yang pertama kita gabung dulu dengan ayat yang berada sebelumnya. Jadi yang kita baca nun kecil dengan harokat kasro. Hamzah wasol hilangkan saja. Kemudian huruf yang berada sebelum dari nun kecil huruf ba yang fathatain hilangkan satu harkatnya. ban menjadi ba kemudian tanda panjang juga hilang jadi banyak pendek shibanis sama u shiba u itu cara yang pertama boleh juga dipilih cara yang kedua kita berhenti di sini shiba cara memulainya nun kecil kita hilangkan karena kita nggak gabung dengan ayat sebelumnya. Jadi ini dibaca sekarang adalah hamzah wasal. Apa harokatnya? Karena dia alif lam, langsung otomatis baris atas. As <tuhkan> sama Jadi as u dibaca a. Berikutnya surat Al-Muddathir ayat 39 dan ayat 40. Di sini ada titik tiga dua buah tempat berhenti. Waqaf mu'anako. Pilih salah satu. Kalau kita pilih yang pertama, nanti yang kedua kita enggak usah pilih. Kalau kita pilih yang pertama di sini, maka nanti yang kedua kita lanjut saja. Jadi ta kemudian diidghamkan kepada huruf ya. Kalau kita pilih yang pertama, illa ashabal yamin. jannati sa'alun tiya jadi idgham bi guna di sini kalau kita pilih titik tiga yang pertama kalau kita pilih titik tiga yang kedua illa ashabal yamini fi jannati ya saalun, Nah, jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 12. Di sini ada nun kecil, nun wiqaya, tapi sudah dibantu harokatnya. Jadi kita tinggal baca yang tertulis. Yauma idzinil mustaqor Kemudian di ayat 30 juga seperti itu baca yang tertulis karena sudah dibantu harokat nun kecilnya. Yauma Kemudian pada ayat 27 ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Jadi sakta ini kita di sini berhenti sejenak dulu, tahan nafas 2 detik baru disambung bacaan berikutnya. Jadi jeda dengan tahan nafas 2 detik. Enggak boleh digabung, Marokok itu salah. Jadi man ini setelah dibaca tahan nafas dua detik baru dibaca rokok. Coba kita baca waqilaman nah, rokok. Jadi tahan nafas dulu di sini dua detik baru disambung. Berikutnya surat Al Insan ayat yang keempat. Di sini ada bulat lingkaran atau sifir mustadir yang dibaca dengan cara khusus. Hanya satu ini saja yang dibaca khusus, Yaitunya kalau seandainya kita lanjut, maka dia dipendekkan. Jadi, kalau dilanjutkan, dalam dibaca pendek, ketika berhenti, maka di situ bacaan khususnya terletak sahabat Al-Quran, kalau berhenti di sini, boleh lemnya dipendekkan, boleh dipanjangkan dua ketukan. Kalau dipendekkan, maka langsung sukun saja salasil atau cara berhenti yang kedua dipanjangkan salasila nah, jadi itu bacaan khusus hanya pada surat al-insan ayat yang keempat berikutnya surat al-insan ayat 15 dan 16 di sini ada bulat lonjong sifir mustatil di sini bulat lingkaran sifir mustadir jadi persamaannya sahabat Al-Quran kalau seandainya kita baca lanjut, maka kedua-dua tanda bulat ini dibaca pendek saja hurufnya. Nah, kemudian kalau seandainya berhenti, yang bulat lonjong dipanjangkan dua ketukan, yang bulat lingkaran tetap dibaca pendek. Kalau kita praktekkan di sini, kalau kita berhenti, Qariro. Kalau berhenti di sini, rohnya dibaca pendek. Jadi boleh disukunkan. Qariro. Itu, kalau kita berhenti, kalau baca lanjut, maka di sini sama-sama dibaca pendek. Berikutnya, surat al-mursalat ayat yang ke-20. Perhatikan di sini, ada huruf qaf sukun berjumpa dengan huruf kaf. Maka di sini kofnya nggak dibaca lagi karena telah gabung kepada huruf kaf. Alam <tik> nahlukum mimma jadi nggak ada lagi bunyi kol Jadi sahabat Al-Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.